Saudara, mantan Kepala BNPB Legend Purnawirawan Doni Monardo dimakamkan pada Senin siang di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pemakaman Legend Purnawirawan Doni Monardo dilangsungkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sementara Danjen Kopassus bertindak sebagai Komandan Upacara. Presiden Joko Widodo mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya mantan Kepala BNPB Legend Purnawirawan Doni Monardo. Presiden Jokowi tak sempat takziah ke rumah duka karena agenda presiden yang padat. Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan meletakkan tangan pada layar sentuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah, menyampaikan ucapan berduka cita, ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Sejumlah tokoh hadir di upacara pemakaman Legend Purnawirawan Doni Monardo. Salah satu yang hadir dan sempat memberikan penghormatan di pusara Doni Monardo adalah mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno serta Menko PMK Muhajir Effendi.